Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi timbulnya kerusuhan pasca kerusuhan di LP Labuan Ruku, beberapa waktu lalu Polda Jawa Tengah melakukan pengecekan kelayakan sejumlah LP di Semarang, Jawa Tengah. Salah satu dugaan penyebab kerusuhan di LP Labuan Ruku adalah kelebihan kapasitas daya tampung narapidana. Pengecekan kelayakan di LP Kedung Pane, Semarang, Jawa Tengah dipimpin Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Dwi Priyatno. Selain mengecek kesiapan para petugas, pengecekan pun dilakukan terhadap sistem keamanan lapas dan beberapa fasilitas pendukungnya. Berdasarkan data Kakanwil Depkumham, LP Kedung Pane merupakan LP golongan 1 berkapasitas 530 narapidana. Namun berdasarkan data dari LP Kedung Pane sendiri, dihuni sekitar 1.060 napi. Jumlah itu melebihi dari kapasitas daya tampung LP. Jadi kita juga punya ini yang terbaru. Kita lebih baik mengantisipasi untuk pengamanan. Jadi kehadiran anggota polisi bersama-sama dengan petugas dari LP itu sangat diperlukan. Kita selalu mengadakan pendekatan secara persuasif dari masing-masing individu warga binaan pada setiap blok.